Halo, selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini, Kamis 11 September 2024, saya akan melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi menuju ke Kota Jambi. Nah, sekarang ini saya telah berada di Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi, sahabat YouTube. Terlihat di Terminal Aur Kuning ini, selain bus AKAP, banyak juga terdapat bus-bus medium AKDP yang melayani trayek Bukit Tinggi Padang Panjang, Bukit Tinggi Payakumbuh, Bukit Tinggi Sejunjung, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini saya ingin mencoba menggunakan bus Family Raya Ceria menuju ke Kota Jambi. Selain FRC, ada juga bus Jatra ya sahabat YouTube yang trayeknya sama seperti FRC. Letak loketnya ini paling ujung sebelah kanan atau bersebelahan langsung dengan PO Putra Pelangi Perkasa. Untuk jam keberangkatannya sendiri, Family Raya Ceria diberangkatkan pukul 13.00 ataupun jam 1 siang. Jadi saya sempatkan untuk makan siang terlebih dahulu, yaitu makan sate di Bukit Tinggi ya sahabat YouTube. Nah, gini nih satenya. Satu porsi hanya Rp15.000. Menurut informasi dari pihak loket, bus yang akan mengantarkan saya ke Kota Jambi yaitu FRC ini ya sahabat YouTube. Mobil bus ini menggunakan bodi SR1 Legacy yang dibalut dengan sasis Hino, sepertinya Hino seri apa saya kurang paham ya sahabat YouTube. Dan yang pastinya ini menggunakan mesin depan. Habis ini saya akan mereview interior bus Family Raya Ceria. Jadi ikutin terus keseruannya ya sahabat YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share serta aktifkan tanda loncengnya. Wih, NPM V32 lewat. Nah, ini NPM baru nyampe di Terminal Aur Kuning ya, sahabat YouTube. Untuk tujuannya saya kurang tahu dari mana ke mananya. Nah, di sebelah sana tuh terlihat Family Raya yang liverinya silver yang bercampur warna ungu. Nah, itu jurusannya ke Kabupaten Bangko, sahabat YouTube. Dan di sebelah kanan kita ada Jatra yang sama-sama menuju ke Kota Jambi. Dan untuk jam keberangkatannya juga hampir sama dengan jam keberangkatan Family Raya Ceria. Untuk tiketnya sendiri, saya pesan dadakan ya sahabat YouTube di hari keberangkatan langsung. Nah, ini udah pukul 11.39. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu ke pihak loket Family Raya Ceria. Beginilah bentuk tiket PO Family Raya Ceria. Saya belinya langsung dadakan ya sahabat YouTube, langsung pesan di hari keberangkatan. Alhasil saya dapat bangku nomor 4C. Untuk harga tiketnya sendiri dari Bukit Tinggi menuju ke Kota Jambi yaitu Rp175.000. Beginilah bentuk interior ataupun ruang kemudi dari bus Family Raya yang akan saya naiki, menggunakan mesin Hino bermesin depan. Untuk fasilitas yang didapat, kita hanya mendapatkan selimut saja ya sahabat YouTube, tanpa legrest dan tanpa bantal. Nanti saya akan duduk di bangku 4C ini ya sahabat YouTube. Langsung kita lihat posisi toiletnya. Posisi toiletnya berada di tengah, di dekat pintu belakang bus Family Raya ini. Untuk total keseluruhan, bus Family Raya ini memiliki 40 seat. Nah, di belakang saya terlihat ada kandang macan, tempat istirahatnya driver ataupun kru bus Family Raya. Saya akan mencoba duduk di dalam bus Family Raya ini. Untuk jarak bangkunya sendiri masih ada space ya sahabat YouTube. Untuk tinggi badan saya 181 cm. Ini masih kategori nyaman. Untuk bangkunya sendiri buatan dari Persa yang berbahan kulit.
Oh iya, untuk penggunaan toilet ini digunakan di saat bus berjalan ya, sahabat YouTube, dan hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Bus Family Raya yang satu ini menjadi bahan perhatian saya dari tadi ya, sahabat YouTube. Dikarenakan bus ini sudah full paket. Terlihat di atas atap bus Family Raya tersebut penuh dengan paket, dan di dalam bisnya juga terlihat banyak sekali paket ya, sahabat YouTube. Untuk tujuannya, bus Family Raya ini mengarah ke Kabupaten Bangko dengan kelas ekonomi. Tepat pukul 1, bus Family Raya Ceria yang saya naiki diberangkatkan dari Terminal Aur Kuning menuju ke Kota Jambi. Sesampainya di Terminal Padang Panjang, kita langsung disambut dengan hujan. Di sini, bus Family Raya tidak menaiki penumpang, hanya laporan saja ke Dinas Perhubungan. Setelah ini, bus Family Raya akan menuju ke Kota Solo. Tak terasa kita telah memasuki Terminal Bare Solo dan masih ditemani dengan suasana hujan ya sahabat YouTube. Di Terminal Bare Solo ini kita menaiki beberapa penumpang dan saya tidak bisa turun dikarenakan di luar hujannya sangat deras sekali ya sahabat YouTube. Nah, di sebelah kiri kita terlihat ada 2 unit bus Gumarang Jaya. Nah, di sebelah kanan kita terlihat 1 unit bus Yanti Group.
Tujuannya saya kurang paham ya, sahabat YouTube. Bagi rekan-rekan yang tahu tujuannya kemana, silakan isi di kolom komentar. Tidak lama kemudian, bus Pamli Raya Ceria meninggalkan Terminal Bare Solo menuju ke arah Kota Jambi. Jadi ikutin terus keseruan saya naik bus Pamli Raya Ceria ini ya, sahabat YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, serta aktifkan tanda loncengnya. Tidak jauh dari Terminal Bare Solo tadi, bus Pamili Raya Ceria yang kita naiki kembali berhenti di pusat oleh-oleh Sanjay Sasuai Solo. Di sini, kru memberikan kesempatan untuk penumpang untuk melaksanakan sholat ataupun makan minum. Karena tempat pemberhentian selanjutnya berada di daerah Damas Raya, yaitu Rumah Makan Titian Akar. Nah, di sini bagi penumpang yang ingin makan ataupun sholat, dipersilakan. Selain bus yang kita naiki, ada beberapa bus juga yang berhenti di pusat oleh-oleh Sanjay Sasuai ini. Bahkan travel pun banyak juga yang berhenti di sini ya, sahabat YouTube. Oke, saya akan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu sholat asar. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke Kota Jambi. Kurang lebih 30 menit bus yang kita naiki diberangkatkan kembali dari Sanjay Sasuai tadi. Tepat pukul 18.25, bus Pamili Raya Ceria kembali berhenti untuk mempersilahkan penumpang melaksanakan sholat maghrib. Jadi saya lihat untuk kru Pamili Raya itu sangat apa ya, loyal terhadap penumpangnya untuk melaksanakan sholat. Rata-rata bus Sumbar seperti itu ya yang saya lihat ya, sahabat YouTube. Oke, berhubung ini udah mulai sholat maghribnya, nanti kita akan lanjutkan kembali videonya. Alhamdulillah, selesai melaksanakan sholat maghrib. Para penumpang dipersilakan naik kembali ke bus Pamili Raya Ceria untuk melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke Kota Jambi. Tepat pukul 20.55, kita telah berada di Rumah Makan Titian Akar Bayang, Jalan Lintas Sumatera Koto Padang Damas Raya. Oke, habis ini kita akan makan dulu ya, sahabat YouTube. Nah, udah lapar sekali dari tadi kita cuma cemil-cemilan aja di dalam bis. Jadi seperti inilah bentuk rumah makan Titian Akar yang berada di Damas Raya. Tadi saya udah makan nasi ayam harganya Rp30.000 dan kopi gingseng harganya Rp10.000, jadi total Rp40.000. Untuk rasa makanannya cukup enak, tapi sangat disayangkan karena kita datangnya udah malam, jadi tidak terlalu banyak pilihan. Selain bus yang kita naiki, ada juga bus Pamili Raya dengan tujuan Jakarta Semarang Pati, dan ada juga tujuan ke Bandung yang berhenti di Rumah Makan Titian Akar ini, sahabat YouTube. Pada malam ini ada 3 unit Pamili Raya dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, selepas rumah makan Titian Akar tadi, bus kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Jambi. Habis dari rumah makan Titian Akar tadi, saya langsung tidur ya, sahabat YouTube, dikarenakan duduk di depan juga nggak bisa untuk ngerekam, dikarenakan ada ibu-ibu yang mabuk. Kemungkinan ibu-ibu tersebut tidak terbiasa jalan pada malam hari menggunakan bus. Alhasil saya cuma bisa ngerekam dari bangku saya saja. Dan di sini juga tidak terlihat karena udah malam, ditambah lagi suasana yang hujan lebat. Jadi saya
memutuskan untuk tidur saja. Wih, tiba-tiba udah sampai saja di loket FRC Kota Jambi. Tanpa disadari, tidurnya cukup lama juga sahabat YouTube karena efek faktor udah kenyang dan cuaca juga hujan sepanjang jalan. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kru yang bertugas pada hari itu, yaitu Bang Iyal selaku driver dan Awi selaku helper. Orangnya baik dan ramah, serta cara pembawaan pada unit Family Raya ini sangat enak sekali. Dan untuk kekurangan kelebihan pada bus Family Raya Ceria ini akan saya rangkum di akhir video. Oke, cukup sekian video dari saya tentang bus Family Raya Ceria ini. Terima kasih telah menonton, tunggu lagi video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.